Pemirsa, di era Jepang kuno, samurai terkenal sebagai sosok pejuang bersenjatakan pedang katana. Namun hal berbeda ditunjukkan sekelompok samurai modern di kawasan Shibuya, Jepang. Sekelompok samurai yang terdiri dari 5 orang ini kerap berkeliling di kawasan Shibuya. Setiap hari Minggu, 5 samurai ini berkeliling di area yang ramai dikunjungi turis. Bukan untuk bertarung, tapi justru untuk mengumpulkan sampah. Aksi ini dilakukan para samurai untuk menyadarkan warga akan masalah lingkungan yang tengah dihadapi Tokyo. Alhasil, aksi berada para samurai mendapat respon positif dari warga yang ikut mencoba membuat Tokyo tetap bersih. Salah satu netizen bahkan menyebut warga Jepang seharusnya bangga dengan aksi para samurai pejuang sampah ini.